Okay, everyone, good day. Yeah, happy learning. We are in a syntax meeting again. This meeting, I will share a brief feedback related with the part of speech. Yeah, you must master this part of speech. Yeah, so if you remember our last materials, yeah. Related with the part of speech. Here we go. Yeah. You need to know about it in your mind because you will need it in every syntax tree analysis. Jadi kalau menganalisis pohon syntax pasti menggunakan ini sebagai dasar analisisnya. So yeah, there is no reason to avoid this. You need to master this from the noun. What is the noun, ya kan? What is the adjective? Yang masuk adjective itu apa, ya kan? Then adverb, ya, sampai ke lainnya. Seperti ke some functional. So we have preposition, itu apa, ya kan? Determiners. Conjunction, complementizer, yeah, this is the stance. You need to know about it, yeah. Okay, singkatnya itu, you need to read it and make a practice related with the part of speech analysis, yeah. A simple one. Then last week we have a discussion related with the rules, yeah. You need to see this karena slide-slide sebelumnya atau halaman sebelumnya itu prosesnya, ya. Ini adalah rangkumannya. Jadi nanti dalam analisis kalau teman-teman lakukan, if you have a practice in sentence or sentences, ya, analysis, you will have this as the guidance. Ya memang pertama kita pasti sambil lihat, ya, sambil buka, tapi lama-kelamaan teman-teman akan mengetahui, ya, sendirinya bentuk-bentuknya. Jadi ini dari, ya, complementizer phrase dan terdiri dari apa? Nah, seperti ini. Kalau dalam kurung ini artinya dia adalah optional, kan? Jadi nanti dalam sebuah analisis yang harus ada adalah yang ini. Misalnya, ya, adverbial phrase itu pasti atau harus ada adverb. Nah, nanti pengembangannya dia bisa ada tambahan adverbial phrase yang lain. Misalnya PP itu harus ada P. Nah, tapi dia dalam sebuah kalimat yang ada dalam sebuah kasus itu bisa aja ada noun phrase-nya sebagai tambahan. Jadi PP itu minimal terdiri dari P and this is optional, ya. Nanti dan sebagainya, ya. Please study more about this. Ya. Then we'll go to today's material, ya. If you see the course grid, our plan today will have ambiguity. Nah, di awal sharing ini, I give you a picture. Yeah, please read and see this picture with the dialogue. Yeah. They are meeting in a way, yeah, in the middle of the way, yeah, on the street, of course. One of them, A, said, if they are Latin, they are consonant. Yeah, komentar ke yang jalan dari sebelah kiri, ya. They are Roman. They are 40. Then his friend, yeah, in this comic, in this animation, O, said maybe they are from garment district karena ukuran, ya, garment district XL, ya kan, ya, can be, jadi ada ambiguity. Kadang XL itu bisa konsonan, kan, X and L, atau bisa juga sebagai kalau huruf Romawi dia bisa apa, angka 40 itu, tapi kalau dalam konteks lain bisa garment district. Nah, ini adalah pembukaan animasi sebagai analogi untuk
menyikapi apa itu ambiguity. Berarti dari cara pandang kita terhadap sesuatu. Cara pandang bisa kita artikan lebih mendalam nanti dalam pendekatan menganalisis sebuah ini ya, kalimat atau frase atau klausa dalam sintaks. Nah, ini ambiguity in the context ya, ada call me a grab, call me a cab. Nah, call me itu kan untuk memesan, memberhentikan, ya kan? Karena mau naik taksi, tapi itu bisa juga ambiguity based on the literal meaning yang the girl said, okay, you are a cab. Nah, ini kan hanya panggilan aja, tetapi itu bukan minta untuk memanggil dia itu cab, ya, tapi untuk memberhentikan a cab, memberhentikan taksi. Nah, ini adalah sebuah dua hal ya, dua interpretasi yang berbeda. Kalau teman-teman membaca ini ya, interpretation then comes into perception. Nah, ini ada dua buah persepsi dari satu ujaran, call me a cab ya. Call me a cab tadi bisa. Dua-duanya tidak salah, tetapi tepat dan tidak tepatnya dalam suatu konteks. Kalau konteks memberhentikan taksi di sini, ya salah ya, kurang tepat. Nah, ambiguity when a sentence has two meanings. No, ya. Kalau paraphrase itu bedanya, nah ini supaya tidak keliru dengan paraphrasing. A restatement of meaning of a sentence used to disambiguate ambiguous sentences. Contohnya kalau John went to bank. Nah, paraphrase 1, John went to the financial institution. Paraphrase 2, John went to side of a river. Nah, dua hal itu adalah dua restatement. Tetapi awal atau asal kalimatnya adalah John went to a bank. Dan itu adalah memiliki dua ambiguity. Dibuktikan atau deskripsikan secara fisik ya, secara penjelasan di sini oleh paraphrasing. First one, yeah, the first paraphrasing and second paraphrasing. Okay, then in ambiguity, we can explain descriptively through paraphrase, but we can explain it in a system, in a tree structure, ya. Yeah. Jadi gini, we use paraphrase to disambiguate, but be sure that when you draw trees, you draw them of the original sentence. Jadi nanti kalau menganalisis secara sintaks, bukan analisis paraphrasing-nya ya. Paraphrasing itu hanya penjelasan secara deskriptifnya, tetapi kita harus menganalisis yang kalimat asalnya, the ambiguity, yang memang memiliki dua persepsi ini di paraphrase-nya. Ya, kalau paraphrasing itu penjelasan secara deskripsi, kalau tree structure ya secara analisis sintaks. Nah, ada dua jenis ya, two kinds of ambiguity. The first is lexical ambiguity. The second is structural ambiguity. The lexical ambiguity uses words with more than one meaning. Jadi ini tahapannya adalah lexical, beda makna. Karena adanya dua kosakata yang, ya satu kosakata yang memiliki interpretasi yang berbeda. Contohnya kali tadi, bang tadi lah. I went to a river bank. Kalau itu sudah jelas, tapi I went to bank, bank river bank atau bank place to save money. Itulah lexical ambiguity. Nah, the other one is structural ambiguity. Ambiguous due to structure of the tree. Bukan karena hanya satu kata, bukan hanya lexical itu, bukan hanya vocabulary itu, tetapi karena susunannya. Nah, ini tahapan yang harus kita analisis dalam sintaks nanti. Nah, contohnya synthetic ambiguity. Nah, kalau semantic ambiguity atau lexical ambiguity, sekilas ya, tadi sudah we have discussed briefly, ya. Yeah, but we will discuss more on synthetic ambiguity in English. Nah, two interpretation of sentence. Contohnya ini, ada kasus ya, kalimat, they give her dog candies. Atau ya dog dulu, nanti ada they told her cat stories. Itu pemahaman yang pertama. Dari kalimat yang pertama ini ada dua kata yang diberi warna berbeda. That
is highlighted in a different color. Her dog, her cat. They gave her dog candies. Nah, secara paraphrasing kan teman-teman tahu cara deskripsi. Jadi mereka memberikan permen untuk her dog, anjingnya. Mereka menceritakan cerita ke kucingnya, kucing perempuan tersebut. Tapi interpretasi yang kedua, the different one, yang diberi warna berbeda bukan her dog, tapi dog candies. They gave her dog candies. Jadi ini ekstrim ya, tapi ini salah satu interpretasi. Jadi permen untuk anjing diberikan buat dia, buat perempuan tersebut. Nah, ini interpretasi dari kalimat kedua. They told her cat stories. Nah, ini adalah syntactic ambiguity, frase susunan kata ya dalam sebuah kalimat tersebut yang menjadi prioritas. Itulah namanya syntactic ambiguity ya. They told her, jadi menceritakan ke dianya itu cerita tentang kucing, bukan menceritakan ke kucing tentang cerita, bukan ya. Jadi A and B has a different approach, different interpretation in creating the meaning. In a descriptive way, we have done it into paraphrasing and into this one of longer explanation. But in a syntax, we can simply discuss it in a tree structure. Nah, kalau ini dari penelitian dulu ya, datanya ini ya. Ini ada number of fixation normalization. Ini hanya data-data penelitian. Nah, syntactic ambiguity yang lain. Nah, ada kalimat ya. The criminal shot the servant of the actress who was on the balcony. Kalimat ini kalau teman-teman baca pelan-pelan, baca ulang, ada ambiguity-nya. Menimbulkan pertanyaan karena ada dua interpretasi ya untuk mengkonfirmasi nanti yang benar yang mana, yang maksudnya yang tepat yang mana, tetapi ada dua interpretasi. Nanti kita menulis sintaksnya harus sesuai interpretasi itu. Menuliskan write the tree structure, analyze the tree structure. Who is on the balcony? Ada dua kemungkinan, the servant or the actress. The criminal shoot the servant of the actress who was on the balcony. The actress who was on the balcony berarti yang aktrisnya. Kalau the criminal shoot the servant, ya, the servant lainnya of the actress, yang the servant-nya itu, the servant of the actress, the servant-nya yang who was on the balcony. Itu interpretasi lainnya. Jadi, harap memiliki dua pengertian itu. Can be two interpretation here, ya. Nah, sekarang review ke lexical ambiguity dulu. Nah, ini selain membaca referensi melalui Peter Scandera yang tentang sintaks itu, nanti teman-teman harap mengikuti analisis di lexical ambiguity ini terlebih dahulu ya, supaya kita brainstorm tentang analisis kita. Lexical dulu ini. We have a lexical ambiguity review. He looked over the old fence. Ya, teman-teman lihat. Cermati. He looked over the old fence. Kalau perlu di pause dulu ya sebelum ada jawaban dari saya. Sebelum ada pembahasan. Before we revealed the answer, what are the two interpretation from the lexical ambiguity in the sentence first. He looked over the old fence. Sudah? Ya. It can be two. The first, he looked beyond the old fence. He looked over. He looked beyond. Nah, jadi melihat di balik pagar. Atau he examined the old fence. Looked over itu ya mencermati pagarnya, pagar yang sudah tua tersebut. Bisa saja mau karena mau dicat, karena mau diganti, karena mau tahu mana yang ada rayapnya dan lain-lain. Kalau yang pertama ya he looked beyond, look over, ya itu lexical ambiguity, melihat apa yang dibalik pagar tua tersebut. Paham? Ini dalam level lexical ambiguity first. Ya lagi, wrap,
took my picture. You can pose, then you can think. Yeah, it can have two kind of interpretation. Ralph took my picture. Yang mana yang menimbulkan ambiguity, lexical ambiguity? Took. Yeah. Ralph maksudnya adalah yang pertama photographed me atau Ralph borrowed my picture without permission or stole my picture. That's the way. She cannot bear children. Apa maksudnya? Pause dulu, teman-teman analisis bentar. Ya. Jawabannya adalah she cannot stand anger. Bear di sini nggak tahan dengan kenakalan anak-anak tersebut misalnya. Atau yang interpretasinya she cannot give birth, nggak bisa melahirkan. Ya, inilah lexical ambiguity. Okay. The man looked backward. Pause first, then analyze it. The man looked back into the past. Ya, mana ini yang sering melihat masa lalu? Ya, lupakan ya. The man looked back into the past. Yang kedua adalah the man looked toward the back. Melihat memang ke arah belakang secara literal ini. Oh, di punggung atau di belakang sini. Di belakang secara fisik. Nah, itu. That's the two interpretation. The man looked backward. Oke. Okay. Kalau ini sudah masuk ke synthetic ambiguity. Teman-teman baca, pause bentar, kira-kira menimbulkan pemahaman tunggal atau ganda. You have two different interpretation or just single interpretation. If single interpretation, you still fail. Please mind that it has two interpretation. The man put the box in the box on the table. The man put the box in the box on the table. What are the interpretation? Meaning one, put the box currently in the box on the table, but the box is not on the table. The man put the box in the box on the table means, yeah, put the box, yeah, currently in the box of the table, tapi the box is not on the table. Yeah, diskusinya ini. Jadi, put the box. The man put the box in the box. Jadi put the box in the box kan dipindahkan, nah, on the table. Itu meaning yang pertama. Lalu kita analisis kalau synthetic ambiguity, we need to explain with three structure. Jadi pertama kan put. Put itu verb. The or determiner. Gitu nanti teman-teman ya kalau latihan tulis dulu. Put the box in the box on the table. Put verb, the determiner, book noun, in preposition, the determiner, box noun, on preposition. Nah inilah fungsinya kalau teman-teman harus tahu part of speech ya. The determiner, table lah sudah. Kita analisis. Oh, the table can be noun phrase. The box can be noun phrase. The book can be noun phrase. Nah, lalu yang mana yang digabungkan untuk membentuk suatu sintaks? Sesuai tadi yang artinya adalah put the box currently in the box on the table, but the box is not on the table. Nah, seperti ini. Jadi, put, ya kan? The box in the box. Jadi, ini harus satu kesatuan. The box in the box. Ya. Sorry, the books in the box. Ini jadi ada sebuah buku di dalam kotak. Maaf. Ya. Determiner. Lalu in the book, in the box itu menjadikan sebuah prepositional phrase, noun phrase with be. Kalau teman-teman lihat tadi susunannya itu jadi be. Nah, lalu the books kan in the box ini suatu kesatuan, menjadikan noun phrase. Lalu dia put ini, put the books in the box kemana? On the table di atas. Secara cara berpikir tree structure sudah sudah ketahuan ya. So put the box, put the book, ya, put ini jadi suatu kesatuan ini noun phrase ya. The book in the box, the book di put, ya, on the table. Okay, that's the first interpretation. How about the second interpretation? Sama kalimatnya, the man put the book in the box on the table. Ya, put the book into the box, but the box is on the table.
The different perception, the different interpretation is the box is already on the table. Jadi bedanya ini. Ya, secara susunan sintaks berbeda juga. Ya kan? Karena ini bukunya ini di luar put, bukunya meletakkannya box on the table. Jadi seperti ini. Put, then we analyze, setelah kita analyze three struct, apa part of speech-nya, put the book, ya, noun, determiner, noun, preposition, determiner, noun, semua sudah. Setelah itu teman-teman susun. Yang menjadi satu kesalahan karena put the book, ya, put the book, mengambil bukunya, meletakkannya kemana? Nah, di dalam, in, nah, in the box on the table, ini yang jadi satu kesatuan. Teman-teman perhatikan, boleh di backward, bedanya dengan yang tadi adalah, kalau yang tadi, the books in the box itu jadi satu kesatuan, non-phrase. Karena kalimatnya adalah, maknanya adalah seperti ini. The books in the box. Jadi alasannya harus seperti ini. Nah, on the table. Perbedaan visualisasinya seperti ini. Tapi kalau yang kalimat kedua, itu bukunya tidak di dalam, belum di dalam box, dan boxnya tidak di sini ya, tetapi boxnya sudah ada di atas meja. Jadi bukunya diambil, diletakkan di dalam box yang sudah ada di atas meja. Nah, itu. Jadi, in the box on the table is one unity in a PP, prepositional phrase. Dia berasal dari ini ya, determiner and noun, jadi noun phrase. Nanti teman-teman harus, oh ada on, table, PP, lalu on the table, ini PP, ada box sama ada kan. Jadi determiner, noun, and PP membentuk noun phrase. Ya, noun phrase dan PP membentuk PP. Nah ini jadikan suatu kalimat. Sorry, sebuah frase ya. Put the book in the box on the table. Nah, lainnya. Ini latihan bersama yang lain dengan kalimat berbeda ya. I killed the king with the knife. Ini ada di dalam buku e-book yang sudah teman-teman peroleh ya. I killed the king with the knife. Use a knife for the killing atau king holding a knife. Jadi I killed the king with the knife. I killed ya, the king with the knife. Membunuhnya pakai pisau. Tapi interpretasi yang kedua adalah I killed the king with the knife. Jadi rajanya sedang memegang pisau dan bunuh. Itu perbedaannya ada di situ. Jadi saat rajanya memegang pisau, holding a knife, terbunuh oleh saya. Tapi yang kedua adalah saya membunuhnya dengan sebuah pisau. Nah, itulah perbedaan dua kalimat itu. Nah, inilah interpretasi dalam syntax tree structure-nya. Kill using a knife. Kalau yang kill using a knife, yang interpretasi pertama tadi, teman-teman bisa backward, lihat ya. Jadi yang satu kesatuan adalah kill the king with a knife itu satu kesatuan. Karena membunuhnya harus dicatukan satu dengan with a knife-nya dalam VP. Ya. Tapi kalau yang satunya, yang I kill the king with a knife, I kill ya, the king with a knife. Jadi king yang holding a knife, king yang memegang knife-nya. Yang jadi satu kesatuan adalah NP-nya, the king with a knife. Jadi a knife, PNP with a knife, lalu the king with a knife. The king with a knife. Jadi ini kuncinya, the king with a knife. Jadi rajanya yang membawa atau memegang ini. Lalu saya bunuh. I kill. Nah, kill-nya kan di luar dari the king with a knife. Disatukan oleh verb-nya, VP-nya. Kill the king with a knife. Jadi inilah interpretasi kedua. Ya, itu contoh sintetik. Pertama adalah lexical ambiguity. Yang kedua adalah sintetik ambiguity. Dua, karena kita berhubungan dengan tree structure, teman-teman sudah latihan, saya kira. Kalau yang belum, tolong baca tentang part of speech, karena itu basicnya. Karena kan dipakai terus ya. Oh, jadi Dave itu apa, drove itu apa, over, apa, oh, car apa, itu nanti untuk analisis kan.
Lalu setelah itu teman-teman belajar tentang part of tree, jadi bagian-bagian dari tree structure itu apa, progresnya kemarin berdasarkan dengan apa formula that can be drawn from the book ya, from the Scandera book, Andrew Carnegie books ya, you can see, lalu you can have the TP, CP sampai ke yang bawah, NP itu terdiri dari apa, nah itu nanti untuk meng-cross-check latihannya benar atau enggak. Dan di minggu ini teman-teman diberikan ambiguity, sekalian teman-teman latihan. Latihan menganalisis tree structure dengan dua interpretasi yang berbeda dari satu kalimat yang ada ya. Jadi satu kalimat ada ambiguity-nya tapi dia ditentukan oleh susunan dalam sinteksnya, dalam strukturnya. Jadi, untuk assignment teman-teman, ini assignment akan saya berikan kuncinya minggu depan, tapi teman-teman minggu ini mencoba dulu latihannya ya. Dave drove a car from a city near a lake. Ya. Dave drove a car from a city near a lake. Tidak satu ini interpretasinya, harus dua karena ini tentang assignment. Jadi teman-teman buat dua tree structure dari kalimat sama ini ya, dengan paraphrasing atau dengan deskripsinya dahulu boleh. Lalu yang wajib adalah dengan tree structure-nya. Oke, okay. Happy learning. Please do the assignment, the exercise, because learning without practicing, can be nothing. Ya. Jadi karena ini adalah analisis, teman-teman harus praktek. Thank you very much. See you again in the next chance, in the next meeting. Goodbye.